Gue t referred to this channel because he was very variance, all problems in this channel i know that's because i'm not a violation way We continue challenge from this throw

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Kang Bro. Yo. Sore menjelang malam. Ini sore hari ini suara cuaca cuaca mendung sekali, Kang Bro. Dari tadi pagi hujan terus, hujan gerimis, hujan gerimis terus, Kang Bro. itu gelap. Gelap sekali, ya. <tuh> Oke, okay, Kang Bro, ini pada kesempatan ini saya mau masang atau ganti karburasi di Yamaha Mio ini kang bro ini Yamaha Mio susah sekali hidup ya susah sekali hidup dan ini sama orangnya sudah diberikan karburasi dan saya disuruh untuk memasangnya kang bro ini menggunakan karbu PE ya mereknya Kaihin kang bro ini kayak asli atau tidak nggak tahu yo. Wadahnya polos. Dusnya polos tidak ada tulisannya kang bro cuma di sini ada tulisan diimpor oleh PT Candi Agung Indonesia. Dibuat di Cina ya kang bro. Seperti itu. <tuh> Saya akan coba pasang dan ganti karburator miliknya Mio menggunakan karburasi karburasi PE ya Kang Bro ya. Ini nggak tahu juga nih motor nggak hidup Kang Bro ya. Tadi kita coba salah. Sepertinya itu mau hidup tapi tidak kuat untuk muter mesinnya Kang Bro. seperti itu terus Kang Bro. <tuh> saya tidak bisa ngecek mesinnya Kang Bro karena tadi tadi saya salah-salah tidak mau hidup mesinnya. Nah, menurut informasi pemiliknya karburasinya soak seperti itu ya saya sudah belum ngecek karena ini baru datang kemarin kemarin sore dan saya belum sempat ngecek ngecek dan katanya suruh ganti karburatornya seperti itu kang bro ya oke kang bro kita akan coba untuk ganti karburatornya ya sesuai permintaan orangnya ini untuk kondisi aslinya seperti apa juga saya belum tahu mesinnya juga seperti apa saya juga belum pernah belum tahu kang bro ya oke kang bro yo langsung saja kita copot dulu di bagian sana lalu kita ganti karburator yang baru kang bro oke sip lanjut jangan lupa kang bro like comment share dan subscribe nya kang bro seperti biasa sebelum kita mulai berdoa dulu kang bro Bismillahirrahmanirrahim Bim salah bim, teko Sip. Oke kan Bro, ini sudah tak lepaskan ya untuk kabelasinya sudah tak copot. Sekarang tinggal kita untuk uh, betulkan bagian tali ka, tali kabel atau tali gasnya Kang Bro. Ini yang aslinya kita potong ya. Untuk yang aslinya kan di sini ada besi bengkok itu ya. Nanti kita buang, kita potong seperti ini Kang Bro nanti tinggal kita pasang di sini Kang Bro. Dan kita sesuaikan untuk panjang dari kabelnya itu Kang Bro. Ya, oke. Okay. Oke, langsung kita rakit saja langsung kita pasang Kang Bro. Oke, Kang Bro, sini sudah tak potong Kang Bro ya sekarang kita lanjut pasang untuk skepnya Kang Bro. Ini sudah saya ukur ya. Kira-kira se seperti ini Kang Bro. Kira-kira seperti ini atau se segini ya. Panjangnya kira-kira seperti ini Kang Bro. Kita kasih apa ya? Asion Kang Bro ya. Nanti kalau misalnya kepanjangan sedikit bisa disetel atau dikencangkan dari setelan yang ada di olor kabel di bawah setangnya itu kang bro nah, ini kan ada masih ada lapisannya kang bro yo. kita buang dulu lapisannya ya ini seperti pentil atau apa ini kang bro ya kita buang dulu lalu kita buat apa cenolan supaya tidak bablas ya kang bro yo. oke kang bro kita Kita buang sedikit aja ujungnya ini yang mau kita lem yang broyo Oke ini sudah lalu kita sekarang kita kita ikat pakai bendang seperti ini kang bro, yuk, di ujungnya supaya nanti bisa buat tahanan untuk di bagian skepnya kang bro lalu kita kasih lem ini kang bro seperti ini ya ini insya Allah jamin kuat kang bro oke bisa kita tambahin lagi lemnya supaya lebih jos kang bro yuk. Oke ini sudah yo Tinggal kita rapikan Ini untuk jarum skep Kita pasang di standarnya kang bro, yuk, Di tengah-tengah ini untuk klip pengancingnya Kita standarkan dulu kang bro. Nanti seperti apa hasilnya kang bro. Ini biasanya kalau pasang karbu-karbu seperti ini tidak langsung jadi kang bro yo harus kita Sesuaikan dan kita apa namanya, setel kembali kang bro. Belum tentu langsung jadi kang bro. Oke, kita pasang skepnya kang bro. Jangan lupa ini ada penutup di bawah. Oke sip Oke sudah Coba kita pasang Di karburasinya kang bro Oke, sip ya. Sudah selesai Kang Bro, pemasangan di jarum skep dan skepnya Kang Selanjutnya kita pasang di motornya dulu Kang Bro ya. Nanti kita cek dulu bagian dalamnya. Seperti apa kita lihat bagian speaker-speakernya Kang Bro ya. Juga ini cuk belum saya kasih kabel tarikan Kang Bro ya. Cuknya nanti kita bikinkan untuk buat narik itu ya. Oke. Oke Kang, bro, ah, ini hujan lagi Kang bro, hujan lagi, ini sudah tak pasang, yuk, kang bro, karburasinya sudah terpasang, aki juga sudah terpasang, bensin juga sudah terpasang Kang bro, oke Kang bro, sekarang kita coba ya, ini untuk karbu masih belum tak bongkar Kang bro, masih apa adanya ya. E, masih belum saya takatik nanti kita coba setel saja anginnya seperti apa hasilnya ya kang bro ya biasanya ini tetap mantap lah kang bro yo karena karbu pe lah nggak mantap nggak mantap gimana yo oke cow langsung saja kita coba tes nyalakan kang bro Ini double starter tidak fungsi kang bro yo. tidak ada connect sama sekali tidak main tidak main ini saturnya kang bro Oke, kita ingkol aja kang bro kita cuk pertama kang bro Oke kak bro, udah nyala nih kak bro Ini langsamnya langsung enak kak bro Stasiunernya enak ya Ini belum tas telangin kan, ya kak bro sudah tak ganti karburasi pakai karburasi PE Kang Bro ya. Nah, ini lumayan enak Kang Bro. Sudah langsung jreng dan stasionernya itu langsung enak Kang Bro. Ini tinggal setel angin Kang Bro ya. Nanti kita setel sesuai kebutuhan ya Kang Bro ya. Dan ini untuk penyetelan angin yaitu sifatnya kondisional Kang Bro ya melihat kondisi dan situasi motornya itu sendiri Kang Bro. Karena untuk berpatokan di standarnya berapa itu biasanya belum tentu pas Kang Bro ya. Jadi kita kondisional kita cari pasnya saja ya Kang Bro ya. Oke okay, Kang Bro, seperti itu ya. Oke okay, Kang Bro, ini sudah selesai ya untuk Mio pemasangan karburator dan sudah kita lakukan penyetelan Kang Bro ini sudah terpasang semua kan bro. Tinggal sekarang kita coba lagi kan bro. Coba mas di mas bro. Ini biar di sama orangnya yang bro. Wah. Enak sekalanya kan bro. Sekali pancal langsung jerem dan langsamnya juga enak. Begitu Kang Bro, ya ini sudah kelihatannya sudah enak biar nanti dicoba sendiri langsung sama pemiliknya itu Kang Bro ya. Bro Andi. Biar nanti dicoba Bro, ini sudah hampir malam ya Kang Bro ya. Jadi e, biar dicoba langsung saja sama pemiliknya nanti kurang kurang bagaimana biar besok dia datang lagi ke bengkel untuk di setting-setting ulang Kang Bro. Ini kelihatannya sudah mantap Kang Bro dilihat dari raungan gas-gasannya sudah enak. Oke, begitu Kang Bro ya biar nanti dicoba langsung sama Bro Andi. Oke okay, ya di jajal dewi ya. Ya ya siap. Oke okay, sampai di sini dulu untuk videonya Kang Bro. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangannya Kang Bro. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe-nya Kang Bro. Share yang sebanyak-banyaknya ke luar angkasa Kang Bro ya. Jika video-videonya bermanfaat. Oke okay, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo 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 yo.